guys. Ibaratnya si Mik apa gitu ya, cemburu ya sama Ratu Tisa. Ais, ais. Habis set si Mik. Wow 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 set si Mik. Kaigat, ulang coba-coba. Guys, 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 guys. Jawab bilang hai 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 gitu sekali lagi ya. Guys, 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 guys. Hai 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 hai, udah jawab ya, udah jawab, pastikan jawab ya, pastikan jawab. Nah teman-teman, nah ini selingan teman-teman, nah seperti biasanya kali ini nggak kita lakukan, yaitu bahas taktik-taktik bola. Tapi ini selingan daripada setiap taktik-taktik bola yang kita bahas. Nah selingannya itu apa? Melihat video-video santuy, video-video kocak, video-video hot, bukan hot juga sih. Apa? Kamu bilang apa? Karena gini kontennya relate banyak ke sepak bola, kita bakalan bahas konten-konten yang berbau cringe, berbau kocak, berbau kelucuan dari sepak bola, dari sepak bola. Nah, kebetulan aku ketemu tuh video dari Instagram Sporter Barbar. Nah, kebetulan menggigit lah ini, menggigit. Pandai dia buat hal lucu, pandai dia membuat hal-hal konyol, pandai dia membuat kita semakin lucu, semakin ketawa. Nah, kalau suka kan video ini, udah tahu apa yang harus kalian lakukan. Udah tahu kan? Itu tekan tombol merah di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, guys. Kita pertama, guys, mulai daripada Marco Simic, teman-teman. Nah, Marco Simic tadi malam membuat hal-hal yang mengebohkan, yang membuat aku cemburu. Kok cemburu aku ya? Ya cemburu lah, dia mengepost Ratu Tisa, guys. Ratu Tisa. Ratu Tisa tuh tahu kan? Ratu Tisa tuh sekjen PSSI. Kalian kalau pecinta sepak bola pasti tahu. Masa kalian enggak tahu? Tahu enggak? Guys, 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 guys. Nggak akan jawab. Hai 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 bilang. Nah dia memposting teman-teman, selamat new coach make Indonesia great. Nah dia menggunakan emoticon ataupun emot yang membuat kita apa ya, jadi kepo, jadi baper gitu lah. Apa postingan dan bagaimana, nah, kita lihat aja teman-teman. Nah nih dia posting apa teman-teman, Ratu Tisa sama coach Sintayong. Ini memang foto sangat-sangat menghebohkan. Ya nggak menghebohkan kali gin. Lihat nih teman-teman. Wes. Ibaratnya si Mik apa gitu ya, cemburu ya sama Ratu Tisa. Ais. Ais. Emang cemburu kok Mik? Mik, cemburu enggak? Cemburu enggak? Kita lanjut ya. Oh ini guys. Wes cool lah. Ini gila sih si Mik nih, cool nanti dah. Apalagi dia post ini lagi. Habis set si Mik. Wow 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 set si Mik. Yah, bisalah. Nah, habis teman-teman. Jadi, kalian pasti paham kan kalau komentar netizen di Indonesia, teman-teman. Nah, tadi malam langsung mengebohkan, ada apa dengan si Mik? Kenapa dengan si Mik? Mengapa dia membuat posan gitu? Nah, di sini mungkin dia buat lucu-lucuan aja. Di sini banyak membuat ketawa, haha, kenapa ini banyak lagi, teman-teman? Banyak lagi. Simik, nggak sampai situ aja Simik. Pertanyaannya satu, kenapa Simik posting itu ya? Karena kelucuan aja. Oke guys, kita lanjut guys. Video yang kedua ini video-video super ngakak sih. Ini AJ makin kasep aja. Jalan lihat lah. Aduh. Ngapain dia tuh? Ngapain dia tuh? Itu bunyi apa tuh? Ini konsernya Albert. Ngeliat ya. Kejajah. Kita lihat ini. Ini jajang. Kayaknya dia menikmati guys ya. Kan? Kayak gitu ya. Ih, kok jadi aku yang geli ya? Ih. Kursornya Albert guys. Boleh lah ya. Itu sebagai apa aja, selingan-selingan dalam sepak bola ya, fine-fine aja ya. Kita lanjut ya guys ya, ini dari Marco Simic lagi guys. Marco Simic ini the best, banyak sih meme-meme yang buat lucu ya nih. Goyangin iMic, masih banyak yang lebih setia dari Mbak Isa. Dia ke Kroasia malah jadi sobat ambiar. Ini Simic. Sedap memang Simic nih guys. Walaupun sebentar, copyright guys. Memang si Mik ini nggak habis, gak apa ya, banyak hal-hal yang nggak hanya di sepak bola berprestasi, tapi di luar juga dia penuh dengan ya sebagai selingan bumbu-bumbu penyedap gitu loh kan.
ini lanjut guys, kita nggak kenal sama yang namanya par, kita kenalnya war dalam kurung gelut, gelut. Setuju nggak kalian tuh? Di Indonesia tuh nggak perlu par, yang ada gelut, gelut, gelut. Tapi ini video kocaknya guys. Ini dari Boyan Malisik guys ya. Ini apa bilang guys? Oh minta par ya, lihat par itu. Oh nggak ada par di sini, nggak ada boleh par. Oh dulu kau lihat par, enggak dulu salah aku. Salah, salah. Oh iya tutup ya, maaf ya bilang gitu bilang guys. Walaupun nggak bersuara nih. Baca. Nggak bersuara, pergi dia wasit nengat. Par kata Boya Malisik, par par sini ya, di Indonesia belum ada par. Par belum ada di Indonesia, par belum ada di Indonesia, par belum ada di Indonesia, par belum ada di Indonesia. Iya memang belum ada. Ketinggalan kali ya. Kita lanjut lagi guys. Nih guys, bantu jawab ya. Masih menjadi misteri kenapa kalau pelatih protes selalu angkat tangan. Eh, kok angkat tangan? Kayaknya mentangan tangan guys. Kalau angkat tangan kayak gini, ini salah nih memang. Tapi pertanyaannya kenapa selalu teman-teman? Pelatih kalau misalnya protes selalu kayak gini. Kenapa enggak kayak gini? Kenapa enggak kayak gini? Kenapa enggak gini? Kenapa enggak gini ataupun kenapa enggak aduh gitu. Juventus che ha l'obiettivo di fare 4 su 4, 4 vittorie in altrettante partite sarebbe. Pertanyaannya kenapa ya? Kenapa ya? Kalau angkat kaki diusir. Ini ada yang jawab guys. Kocak, 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 kocak. Kocak ini meme-meme yang sangat lucu. Kita lanjut ya. Ini lagi guys, ini guys. Ini tentang Simon McManamy ini sama Bang penerjemah guys. Kita lihat. Oh sedih bulan ini guys. Sedih bu guys. Aduh nggak sanggup aku, nggak sanggup gue lihat si Mick. Eh nggak sanggup gue lihat si Mick, nggak sanggup gue lihat Simon, nggak tega aku. Baru sebentar dipecat, ngeri kali netizen, ngeri kali. Ini kita lanjut guys ya. Masih sesak hati ini jika ingat lagi dengan final AFF 2016 ini Kurnia Mega guys. Kiper tangguh dari Arema yang sekarang lagi proses penyembuhan ya. Karder. Terus. Kapan terakhir galau karena apa? Cepet. Galau gara-gara enggak juara di AFF 2016. Sedih Mas. Galau Kurnia Mega guys. Ini agak sedih ini ke depan apa ini? Agak sedih ya tema kita. Aduh, nggak sanggup apa-apa, aku nggak sanggup, sedih-sedih guys. Ini lagi teman-teman dari Marco Simic dan Ratu Tisa teman-teman. Ini teman-teman, meme. Ini, hai cantik, hai. Eh, kok aku yang jawab? Hai cantik, kenalan yuk. Eh, ini Simic ceritanya minta kenalan sama Pit foto di sebelah kanan Simic nih teman-teman. Atau sebelah kiri. Sedangkan si Ratu Tisa jawab guys. Oh, jadi gini, mau tidur di teras. Eh, aku bisa jelasin, beb. Keren, keren sekali bro. Kocak, kocak, kocak. Ini lagi guys, dari ini Ratu Tisa lagi the best, banyak meme yang berkeliaran yang sangat-sangat sobat ambiar buat teman-teman, sangat-sangat lucu. Coach Bima Sakti Sad Boy, awas lo kang curi jokes yang inisialnya PS dan CPS apa tuh, gak ngerti gue. Ingin rahasianya kuungkapkan perasaanku padamu. Oke, maaf mas, aku udah punya Simic, aku mundur alon-alon, mergo sadar aku sopo. Oh, lagi-lagi, again, Simic, Simic, Marco Simic. Lanjut guys. Ini guys, Abdel sama teman guys. Mon, siapa itu ya? Fans timnas saat ini. Mon. Kurang lucu ya, kurang lucu. Nih guys, kita lihat lagi guys ya. Nih kayak yang lucu nih guys. Uns. Simic Ezekiel sama dengan skill. Kita lihat ada apa nih. Uns. Oh ini guys. Ini nelpon apa nih. Oh. Pelukan orang nih guys. Respect. Sampai jumpa beb. Wow. Kamu juga diri. Jaga diri ya beb. Wow. Ini respect aku. Bersatulah. Kita lanjut ya. Ini kita lanjut guys. Ini dari Andik guys. Selamat bergabung kembali Andik Permansah. Oh ini apa nih guys? Kayaknya heboh nih guys. Apa nih? Welcome back. Kayak Andik nih dah. Welcome back. Boleh lah. Ini dengar-dengar Andik mau bilang ada yang ke Bali, ada yang bilang ke Bali ke Persebaya, ada yang bilang ke PSM, banyak sih yang isu-isu gitu ya. Tapi nggak tahu lah, kita ke depan yang terbaik aja lah untuk Andik guys. Kembali lagi guys, kita lihat Simic guys, Simic again. Seperti jam menyatukan kita semua, kita lihat guys. Simic guys. Sendirian.
nyanyikan lagu semangatmu. Lelah mu dan lelahku, peluhmu dan peluhku. Ya kau tak berjuang sendiri, genggam erat gambang di dadamu. Nanti kalian bilang aku supporter Persija, ini ada teksnya makanya aku hafal. Tapi intinya ini teman-teman, video yang menyatukan kita semua, simik menyatukan kita semua. Gila sih. Apa tuh? Semangat supporter tuh bisa membangkitkan kita. Semangat nangis ya guys. Nangis simik guys. Merinding aku guys. Angkat piala BP sama Ismet guys. Berinding gue, berinding. Oke guys, kita lihat guys momen yang enggak terlupakan lagi guys. Ini terakhir yang sangat-sangat kocak, yang sangat-sangat menggelitik, yang sangat-sangat menggemaskan. Yang dari dulu video ini mungkin kita kenang sampai sekarang karena prestasi Indonesia enggak berubah. Oh, ada orang membawa bola guys. Ada membawa bola. Wow, ini dia menggiping bola guys. Nah, ingat enggak kalian ini siapa namanya? Kalau tahu lah namanya coba komen di bawah, aku lupa namanya. Nah, selesai ini guys, video ini dia berhadapan head to head sama kiper. Saya kan enggak gol. Kalau gol dua sama kita. Ah. Nih guys, gol enggak gol. Aduh. Oke guys, sampai situ aja video receh cringe dari pemain-pemain sepak bola, dari kalangan sepak bola, karena ini kita bahas banyak rata-rata konten sepak bola. Nah, kalau suka dengan video ini udah tahu apa yang harus kalian lakukan. Dan teman-teman, kalau misalnya ada video-video dari pemain sepak bola yang cringe, yang lucu, yang receh, kalian tag aja nama aku di situ, Tommy underscore SG Instagram gue teman-teman. Dan see you the next video. Kaigan ulang cubu-cubu. Dadah.